Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu kembali dalam House Family bersama Gembala. Bapak Ibu bisa melihat saya, tapi saya tidak bisa melihat Bapak Ibu. Nah, inilah yang seringkali menjadi dasar tulisan Rasul Paulus. Rasul Paulus rindu dengan jemaat, tetapi karena permasalahan dirinya, maka dia tidak bisa, dan akhirnya dia mengutus Silvanus, Timotius, dan yang lain. Dan di dalam suratnya, inilah yang ingin saya sampaikan. Rasul Paulus menyapa mereka, dan dia katakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya kalau aku datang, aku melihat. Tetapi kalau aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sejiwa, dan sehati. Berjuang untuk iman yang timbul karena pemberitaan Injil. Jadi di dalam sambutan ini Rasul Paulus mau katakan bahwa hidupmu dalam padanan dengan Injil Kristus Yesus itu dilihat, didengar, hidupmu mengabarkan, memberitakan, hidupmu menceritakan. Jadi dari hidup jemaat di Filipi, Rasul Paulus mendengar cerita tentang mereka. Nah, saya berharap ini juga ada di dalam sidang jemaat. Sekalipun saya tidak datang, tidak melihat, tetapi saya mendengar bagaimana kita hidup berpadanan dengan Injil dan berjuang untuk iman dalam pemberitaan Injil. Artinya, Bapak Ibu, hidup kita hanya berarti, hidup kita hanya bisa menceritakan kalau berpadanan dengan Injil dan berjuang untuk pemberitaan Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa media yang saya pernah lihat bagaimana mereka hari-hari ini membandingkan Presiden kita Jokowi dengan Presiden Soekarno. Ini banyak sekali persamaannya, ya. Jokowi memperjuangkan nawacita yang kalau itu diringkas itu 9 pengharapan, kalau diseringkas itu menjadi Trisakti, ya. Trisakti itu artinya yang pertama berdaulat secara politik, lalu mandiri secara ekonomi, dan mereka berkepribadian yang berbudaya. Jadi perjuangan Jokowi dianggap meneruskan atau sama dengan Pak Karno. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi penglihatan, cerita apa yang didengar dan dilihat dari kehidupan Jokowi, sehingga mereka membandingkan itu, menyamakan itu dengan Presiden Soekarno. Nah, 21 Juni Soekarno meninggal dunia, 21 Juni Jokowi lahir. Nah, ini yang unik, ya. Dan dengan visi misi yang sama, ternyata mereka lahir bukan dari partai politik, mereka menjadi presiden juga bukan dari militer. Sehingga keduanya ini betul-betul menjadi sebuah cerita yang berbeda dibanding yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan mereka mewarnai sejarah bangsa Indonesia.
sejarah dalam bahasa Inggris history, yang melatar belakangi bahwa cerita tentang kehidupan ini adalah cerita tentang Tuhan, His story. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita ini menjadi pelaku sejarah, mewarnai sejarah kehidupan, tercatat di dalam sejarah, maka kehidupan kita harus memberitakan Kristus, menceritakan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Waktu itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita adalah pelaku sejarah. Tetapi ada sisi lain, yaitu saksi sejarah. Mereka yang tidak melakukan apa-apa, mereka tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan, bahkan mungkin bisa terjadi sebaliknya. Mereka justru menjadi contoh yang tidak baik, sehingga tercatat dalam sejarah yang buruk tentang kehidupannya. Dan firman Tuhan katakan untuk orang yang seperti ini, hidupnya tidak akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Hari ini kita ada di Mazmur 118. Dan di dalam ayat 17 dikatakan, tetapi aku hidup. Tetapi aku tidak akan mati, tetapi aku hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah pelaku sejarah. Inilah histori yang pada akhirnya mencatat kehidupan kita, bahwa kita adalah pelaku-pelaku sejarah. Hari ini saya akan memperkenalkan dua tamu, dan dua orang ini benar-benar menjadi pelaku sejarah dalam riwayat silsilah Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer Surabaya. Yang pertama, Bapak Jeffrey Wonot. Beliau adalah gembala dari satelit Elim. Mungkin tidak pernah terpikirkan dia menjadi gembala di sana karena dia menggantikan almarhum Bapak Purwoko Kamandoko. Demikian juga yang berikut, Ibu Suskandani. Ya, beliau adalah gembala satelit Elohim. Dalam umur yang cukup tua, Ibu Suskandani menjadi gembala yang pertama dari satelit Elohim. Kami adalah pelaku-pelaku sejarah yang di dalam kehidupan kami menceritakan, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Hari ini itu yang menjadi tema kita. Bagaimana hidup kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Nah, sebelum kita akan membahas ini lebih dalam, mari kita berdoa, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan telah menjadi keselamatanku. Aku tidak mati, tetapi hidup. Dan aku mau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Hidupku mengenapi firman. Amin. Jadi bukti kebesaran. Dan jalan-Mu.
adalah kesempatan. Terima kasih. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih.
terima kasih untuk waktu yang indah ini. Haleluya. Tuhan izinkan kami kembali berkumpul di tempat ini. Bukan suatu hal kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Kami hendak mulai persekutuan kami bersama Bapak Gembala. Tuhan tolong persekutuan ini dari awal hingga akhirnya. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang menyaksikan. Terima kasih Bapak. Kami mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kita menjadi terang, kita menjadi garam. Kapan itu terjadi? Ya pada waktu situasi gelap, pada waktu situasi sulit, bagaimana hidup kita menjadi kesaksian bahwa kita bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, hari ini kita akan juga mendengar bagaimana kita hidup berbeda, bagaimana Tuhan beserta dengan kita, bagaimana kita menjadi pelaku firman. Maka hari ini kita akan mendengar dari dua satelit yang sedang bersama dengan kita hari ini. Yang pertama mungkin saya berikan dulu kepada Ibu Sus, ya, bagaimana situasi gereja sebelum pandemi dan sesudah pandemi hari-hari ini, Bu. Terima kasih Bapak. Saya di gereja Satelit Elohim, itu tempatnya di Kota Baru Wiryarjo, tepatnya di Sintraland D71. Ibadah di sana cukup baik Bapak sebelum pandemi. Ibadah sore itu umum jam 5, kehadiran rata-rata 150. Amen. Dan doa malam hari Jumat itu rata-rata 40-an Pak. Dulu itu 40-an. Hari Kamis HF setiap kelompok jalan semua. Bahkan ditambah dengan ibadah lansia. Saya tambah ibadah lansia itu sudah berjalan beberapa tahun. Tetapi dengan keadaan seperti yang sekarang ini, pandemi Bapak, tapi itu tidak mengurangi kegiatan kami di Satelit Elohim. Kami tetap jalan dengan baik, komunikasi dengan jemaat juga baik, ibadah juga berjalan dengan baik Bapak. Belakangan ini sudah hampir satu bulan ini kami berkeliling di seluruh jemaat bersama dengan tim dari pusat, Pak Uci, Pak Slamet. Sudah 4 minggu ini kami berjalan, kami kunjungi dari rumah ke rumah, dan sampai saat ini belum selesai. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memakai hidup saya walaupun menurut kekuatan saya mungkin sudah tidak mampu. Sebetulnya saya ini dulu sudah menjadi pelayan Tuhan di Jawa Tengah. Tapi dengan keadaan saya di sana yang sendirian, maka saya putuskan jemaat ini saya serahkan orang lain dan saya akan ke Surabaya mendekati anak-anak saya. Itu maksud saya. Sudah cukup saya melayani Tuhan, sudah 18 tahun cukup saya melayani Tuhan. Saya mau menjadi jemaat yang setia saja. Tetapi sekali lagi rencana Tuhan bukanlah rencana saya. Saya bilang begini, saya rindu di Kota Baru ada PUSPI. Karena saya melihat Kota Baru ini banyak orang Kristen. Tetapi di sekitar saya itu enggak ada gereja. Nah di situ ada pucuk dan direspon. Suatu malam Mas Agus, pendeta Mas Agus datang ke rumah. Waktu pas saya ada ibadah, langsung dimintai catatan siapa-siapa jemaat, langsung saya kasih 22 orang dibawa sama Mas Agus dan direspon sama Ibu. Itulah awal berdirinya Elohim. Dan saya tidak sangka, karena menurut kondisi saya ini sudahlah cukup saya melayani Tuhan. Maksud saya sudah saya angkat tangan. Tetapi jauh di dalam pikiran saya, Tuhan pakai saya lagi untuk menjadi hamba Tuhan atau pelayan di Elohim. Jadi tidak ada pensiun Bu ya?
Kalau punya gembala seperti ini, sekalipun sudah cukup umur, tapi semangat, saya yakin jemaatnya semangat. Bagaimana dengan Elim? Iya, di satelit Elim, di Ruko Manuan Tama, sebelum pandemi, kita ibadah hari Minggu 2 kali, jam 8 pagi dan jam 5 sore. Ya. Kemudian hari Jumat ada 2 malam, hari Kamis atau hari Rabu atau hari Kamis kita ada hype di kelompok di rumah masing-masing. Kita juga ada doa pagi setiap Selasa, Kamis dan Sabtu. Di Sabtu pertama disertai dengan doa puasa. Untuk kaum pria, kaum wanita juga berjalan di Elim. Mereka ada waktu untuk bersekutu 1 bulan 1 kali di Selasa kedua. Dan lansia kita baru, ketika almarhum Pak Purwoko masih ada, beliau mengadakan ibadah lansia setiap Sabtu keempat jam 4 sore di Elim, di gereja. Dan itu berjalan dengan luar biasa, berjalan dengan baik. Dan ketika pandemi sekarang ini, kita ibadah secara online di hari Minggu. Dan juga 1 bulan terakhir kami mulai berhive secara lewat aplikasi Zoom. Ya, kami berjalan sudah 4 kali. HF ini dan luar biasa banyak jemaat yang diberkati dengan HF ini. Mereka rindu, ketika saya juga berkunjung ke rumah-rumah jemaat, mereka rindu, mereka bertanya kapan mulai ibadah, kapan mulai kelompok HF-nya lagi. Ya, Tuhan jawab, ya, walaupun kita katakan kita masih menunggu berita dari ambengan kapan kita akan mulai ibadah, karena kondisi keadaan juga belum memungkinkan. Tapi untuk HF kita berjalan sudah 4 minggu ini, berjalan lewat aplikasi Zoom, dan luar biasa Tuhan memberkati. Baik, jadi jemaat semangat, jemaat sekalipun semangat dalam situasi seperti ini ya. Jemaat semangat. Bagaimana keadaan mereka, khusus jemaat-jemaat di Elohim bagaimana? Puji Tuhan Bapak, setelah 1 bulan ini kami berkunjung dari rumah ke rumah sama tim besuk dari ambengan. Berapa kesaksian saya dengar dari mereka, bahkan satu yang di gunung itu Pak, Ya, Waru Gunung. Yang ya, bukan yang di gunung Pak, Waru Gunung lain. Yang ditepati ini kemarin ngomong-ngomong sama saya, Oma, sungguh luar biasa Allah itu kalau memelihara kita. Gimana? Setelah rumah saya, tempat warung saya dipakai sekolah Minggu, berkat Allah luar biasa. Amin. Karena setelah ibadah itu anak-anak kan dia buka warung itu jajan. Anak-anak dibelikan jajan di situ, bahkan dia pasang WiFi. Jadi setelah, walaupun tidak ibadah, anak-anak juga ramai untuk belajar online pakai WiFi. Jadi dagangannya laris, dari luar biasa Tuhan itu ya. Saya katakan kepada dia, Allah kita itu Allah yang luar biasa. Dia itu tidak terbatas dengan keadaan situasi. Saya katakan seperti itu, Allah kita sanggup, kata firman Tuhan. Dia membawa kita kepada rumput yang hijau dan air yang jernih. Amen. Artinya amen. Apa? Allah mencukupi kebutuhan kita, bahkan mencukupi iman kita. Air berbicara tentang firman Tuhan. Jadi walaupun keadaannya seperti ini Pak, jemaat Elohim tidak kendor Pak. Jadi ada komunikasi terus, baik lewat WA, baik lewat persekutuan. Hampir setiap minggu kami bertemu, ada persekutuan. Jadi puji Tuhan, jadi memang sungguh Allah luar biasa. Tidak ada alasan seperti ini lalu tidak bisa melakukan firman Tuhan. Luar biasa ada, Pak. Bagaimana dengan yang cuma di Elim? Iya, di Elim di situasi pandemi ini ada jemaat-jemaat yang khususnya mereka nggak punya gadget, jadi sempat kami berkunjung, mereka bingung nggak bisa ibadah secara online, tapi mereka ambil kesimpulan mereka ibadah lewat televisi, jadi mereka saksikan RCTI setiap minggu pagi, ya mereka dengar radio. Tapi yang luar biasanya, ada satu jemaat yang saya kunjungi, dia katakan, Pak, saya mau memberi perpuluhan, bagaimana caranya? Karena perpuluhan itu berapa bulan masa-masa sulit ini dia kumpulkan, nggak dia pakai tapi dia kumpulkan. Terus saya berbicara dengan Pak Thomas, akhirnya kami membuka di Elim setiap minggu pertama itu ada yang berjaga di Elim untuk menerima amplop perpuluhan yang nggak bisa transfer, jadi kami terima di gereja di Elim. Luar biasa. Luar biasa jemaat ini.
dia masih mempunyai kerinduan untuk memberi, ya. Iya. Walaupun dia nggak bisa ibadah online, dia hanya bisa lewat TV, televisi, iya, lewat radio, tapi dia ingin memberi 40-an, iya, dan itu luar biasa. Iya, dia, iya, tetap menjalankan tanggung jawabnya. Dia tetap jalankan. Iya, itu yang luar jadi biasa. Jadi situasi seperti ini juga nggak ada alasan gak kalau ada mereka alasan. Jadi, tidak melakukan beliau itu. Beliau katakan, ya, ini milik Tuhan, jadi saya, iya, harus kumpulkan, walaupun bulan ini saya belum sempat kasih, saya simpan dan saya kumpulkan. Iya. Luar biasa ya jemaat kita, situasi seperti ini ternyata mereka dewasa, mereka amin, tetap melakukan kehendak Tuhan dalam hidup amin, mereka. Amin. Mungkin ada sekali lagi, Bu. Betul, Pak. Di tempat kami juga seperti itu, Pak. Bahkan kelompok yang baru ini, kelompok yang kecil ini, saya lihat setiap bulan sekali kan pejaman kudus di tempat saya. Itu juga dia masukkan perpuluhan tidak sedikit. Jadi puji Tuhan. Jemaat di tempat kami sungguh luar biasa, ya, Pak. Tuhan memberkati. Bukan hanya jemaat, bahkan saya sendiri secara pribadi merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh amin, luar biasa amin, dalam amin, hidup amin, saya. Secara pribadi, Pak, saya merasakan luar biasanya Tuhan. Jadi, makanya kenapa saya setiap doa saya menangis. Jemaat saya saja pernah gini. Pendeta kan ngerdungo kok nangis ku sing ditangisi apa? Dia bilang gitu. Lho, dia ndak tahu. Saya ini kalau ndak kenal Tuhan karena dulu dari seberang, Pak. Saya ndak tahu nasib saya itu nanti seperti apa. Tapi di tengah-tengah perjalanan hidup saya ketemu Yesus. Itu sungguh harta yang sungguh luar biasa, Pak. Setelah saya nih masuk di dalam api pahukuman. Tapi karena saya bertemu dengan Tuhan, sehingga saya diselamatkan, itu sungguh luar biasa. Anugerah yang tidak terkira dalam hidup saya. Puji Tuhan. Jadi kita masih bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja kepada Haleluya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amen. Ya mungkin yang terakhir, Pak, bisa disampaikan sesuatu. Iya, ada lagi, Pak Teguh, ini kesaksian dari jemaat di Elim. Namanya Ibu Endang. Beliau seorang single parent, ya. Ya. Dia membesarkan ketiga anaknya seorang diri. Di tengah-tengah masa sulit ini dia tetap bersemangat, dia tetap mengandalkan Tuhan, ya, ya. Di awal-awal sebelum pandemi dia bekerja dengan baik, tapi dua minggu terakhir, beberapa minggu ini dia telepon saya, dia katakan, Pak, saya dirumahkan. Jadi dia sekarang ini usahanya adalah ikut online, jadi bisnis online, ya, mereka jual rumah, jual beli rumah dan sebagainya, dan ini dia lakukan untuk ketiga anaknya. Dan yang luar biasanya ibu ini nggak pernah mengeluh. Setiap kami tanya butuh dukungan doa, butuh apa, ibu ini nggak pernah mengeluh, ya. Paling dia katakan, Pak, bantu doa agar saya tetap kuat, saya tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Amen. Dan saya bersyukur bahwa bisa menjadi berkat, ya. Jadi anak-anak dididik dengan takut akan Tuhan, dan Tuhan tolong keluarga ini. Ibu ini juga melayani di sekolah minggu, melayani di Singer, dan anaknya yang besar juga melayani di sekolah minggu, ya. Tuhan pakai keluarga ini. Itu saja. Puji Tuhan, sidang jemaat. Kita masih mendengar kesaksian bagaimana jemaat-jemaat bersemangat. Dan mereka cinta Tuhan, mereka masih melakukan apa yang baik di dalam kehidupan mereka seperti kehendak Bapa di surga. Dan yang terlebih, tanggung jawab mereka terhadap rumah Tuhan juga masih dilakukan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan kehendak Tuhan di dalam situasi-situasi yang sulit. Bagaimana kita tetap beribadah, bagaimana kita menyaksikan kebaikan Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kita akan melihat bagaimana WPDA kita, dan ada di dalam kitab Yakobus. Saya ingin menyambung dari apa yang kita tadi sudah dengar, bagaimana hidup kita ini menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta
mendapat untung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah kehidupan kita manusia. Kita ada di dalam waktu, kita ada di dalam ruang, dan kita di dalam kegiatan melakukan sesuatu, dan pada akhirnya tujuan akhir kita, apakah kita akan beruntung atau kita rugi. Ini adalah sebuah cerita, ini sebuah kisah kehidupan manusia. Dan Tuhan kehendaki di dalam kehidupan yang seperti ini, di dalam waktu, di dalam ruang, dan di dalam kegiatan kita, kita sedang menceritakan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan melihat sebuah pertanyaan di dalam ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah kita hanya sekedar hidup, menjalankan kegiatan sehari-hari, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kemana kita pergi, dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengevaluasi kehidupan kita. Inilah waktunya kita introspeksi di saat-saat sulit, di saat-saat kemungkinan orang sudah tidak lagi bisa melakukan yang baik. Tapi hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa hidup kita menceritakan kasih Tuhan. Hidup kita menceritakan kuasa Tuhan. Hidup kita menceritakan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Itu sebabnya mari dengan demikian kita bisa menggunakan waktu dengan baik. Kita melakukan kegiatan yang bertujuan yang baik. Dan pada akhirnya kita menghasilkan hidup yang baik. Mari kita melihat yang pertama. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang 14 tadi dikatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat ini kita harus bisa mengisi kehidupan kita berarti di hadapan Tuhan. Tuhan katakan 70-80 tahun hidup manusia, setelah itu kesusahan. Bagaimana hari ini? Wah, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kedokteran Bapak Ibu, hari-hari ini umur manusia semakin panjang. Ya. Dari 0 sampai 17 itu dianggap anak-anak. Lalu dari 18 sampai ke 69 Bapak Ibu, itu disebut dewasa. Baru kemudian masuk 70 tahun sampai 80 itu dianggap itu sebagai orang tua. Lalu 80 tahun sampai 100 lansia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa manusia bisa membuat umur sedemikian panjang dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Tetapi satu hal, waktu seseorang mendekati umur yang sudah sedemikian panjang, waktu dia ditanya, bagaimana hidupmu? Nah ini orang Jepang dengan 117 tahun umurnya. Dia katakan, berlalu begitu cepat. Sehingga dia merasa bahwa di dalam usia yang sedemikian dia belum melakukan apa-apa. Dan dia ingin, kalau diperkenan, dia akan melakukan sesuatu kalau umurnya lebih panjang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingatkan, bekerja itu selagi siang, bukan malam. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan itu hari ini, sementara masih kuat, masih hidup segar, kita masih bisa melakukan segala sesuatu selagi masih siang. Bukan kalau sudah malam, bukan kalau sudah tidak berdaya, kita ada di rumah sakit, kita tidak bisa melakukan apa-apa, baru kita berpikir mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Terlambat. Kita melihat bagaimana kehidupan kita dimulai dari sekarang, dimulai masih muda, dimulai masih sehat dan kuat. Maka kita melakukannya dan kita melihat banyak contoh di dalam kebenaran firman. Bagaimana Yosua dicatat di dalam firman Tuhan menjadi hamba Musa sejak usia muda. Timotius dikatakan di situ, jangan kau dianggap muda karena engkau masih muda. Bapak Ibu, Pengkhotbah 9 ayat 12 katakan, kalau kita tidak memperhatikan kehidupan kita di dalam waktu yang singkat, kita akan terjerat oleh waktu. Tuhan katakan, aku datang seperti pencuri, dengan tiba-tiba saja
kita tidak sadar Tuhan sudah datang. Mari, hidup yang sementara, hidup yang singkat seperti uap ini, kita gunakan untuk Tuhan. Yang kedua, ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Hidup ini adalah sebuah kepercayaan. Kalau aku hidup, apa yang menjadi bagianku, apa yang menjadi tugasku, tanggung jawabku, itulah yang aku lakukan. Tuhan ingatkan bahwa setiap kita mempunyai 5, 2, atau paling sedikit 1 talenta. Ini menjadi potensi yang Tuhan berikan kepada kita menurut kesanggupan. Ya, firman Tuhan katakan, pemberian yang Tuhan berikan 5, 2, 1 itu bukan pilih kasih, tetapi sesuai dengan kesanggupan. Artinya Bapak Ibu, kita punya potensi untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bukan tidak ada, bukan tidak punya. Dan hari ini Tuhan mau kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita pergunakan, kita lakukan untuk Tuhan. Saya yakin kalau 1 talenta lalu dipersembahkan kepada Tuhan menjadi 2, maka ucapan yang sama akan dikatakan kepada hamba ini, sabaslah hai hamba yang baik dan setia. Tetapi sebaliknya, pada waktu dia tidak melakukan segala sesuatu, dia simpan itu, dia pendam talenta itu, Tuhan katakan, hai hamba yang jahat. Mari Bapak Ibu, sebagai seorang yang dikasihi, dipilih oleh Tuhan, lakukan kehendak Tuhan sebagai sebuah kepercayaan yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Yang terakhir di dalam ayat yang ke-17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Di hadapan kita ada pilihan. Mau melakukan yang baik atau melakukan yang tidak baik. Kalau kamu tahu yang baik tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya ya, Tuhan katakan, Tuhan akan memisahkan domba dan kambing. Nah, ini lanjutan dari talenta tadi ya. Dan hari itu Tuhan katakan kepada yang domba, aku memberikan kerajaan kepadamu. Karena apa? Karena ketika aku lapar, aku haus, aku sebagai orang asing, kamu memberi makan, kamu memberi minum, dan kamu memberi tumpangan kepadaku. Dan ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku ada di penjara, engkau mengunjungi aku. Tanyalah sang domba ini kepada gembalanya, kapan Tuhan aku melihat engkau lapar, haus, sakit, telanjang, di penjara? Apa yang kau lakukan kepada saudaramu yang paling hina, itulah yang kau lakukan kepadaku. Bapak Ibu, menjadi pilihan bagi kita. Apakah kita peduli atau kita tidak peduli? Apakah kita menjadi pelaku sejarah dengan melakukan yang baik kepada Tuhan, atau kita hanya saksi saja dari sejarah dan kita tidak melakukan apa-apa? Dan bahkan mungkin karena kita tidak tahu memberi yang baik kepada orang lain, kita berdosa dan kita menjadi orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau membaca kisah para rasul. Di dalam kisah para rasul pasal yang ke-13. Di dalam ayat ini kita akan melihat sebuah contoh dari kehidupan Daud. Ayat yang ke-22. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Coba Bapak, waktu kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, waktu kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kita, maka di situ Tuhan katakan, melalui engkau, melalui Daud, kita melihat ada silsilah,
ada sejarah yang mencatat bahwa pada akhirnya Yesus lahir melalui Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita akan menjadi pelaku sejarah yang pada akhirnya dari generasi kepada generasi, dari waktu ke waktu, dari keturunan kepada keturunan akan tercatat bahwa kita adalah orang-orang yang baik melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Kenapa seringkali kita sulit sekali untuk menjadi yang seperti ini? Mari kita akan melihat Amsal 25 ayat yang keempat. Di dalam BPDA kita dikatakan begini, sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Bapak Ibu, mari lihat diri kita. Kalau kita tidak bisa menghasilkan emas, mungkin masih ada yang kotor dalam hidup ini. Egois, kita mau diri kita sendiri, kita tidak memperhatikan yang lain. Waktu Kristus ada di dalam kehidupan kita, maka nama Tuhan dipermuliakan. Dan disitulah kita menjadi pelaku sejarah. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Amen. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Amen. Ini aku Tuhan, sebagai persembahan yang berkenan, yang memuliakan namamu, ku persembahkan hidupku. Tuhan, inilah waktunya ya. Dalam situasi yang seperti ini kita mempermuliakan nama Tuhan. Amen. Dengan cara apa? Kesaksian hidup kita. Alleluia. Bagaimana situasi seperti ini tidak menghalangi kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Alleluia. Di dalam hidup ini, baik dengan perkataan, dengan perbuatan. Alleluia. Sekali lagi, beban, masalah, penderitaan hari ini bukan alasan bagi kita untuk kita tidak menceritakan perbuatan Tuhan. Yes. Kalau Bapak Ibu merasa beban Bapak Ibu terlalu berat, mari hubungi kami. Kami bersedia mendoakan Bapak Ibu. Kita akan berdoa, kita akan bergumul, dan percayalah, 2-3 orang, artinya kita banyak, kita bersama-sama, kita bergandeng tangan. Dan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar doa kita. Amen. Nah, mungkin dari Elohim ada doa-doa yang akan kita naikkan bersama hari ini. Ini ada permintaan doa untuk jemaat Elohim. Yeah. Untuk Ibu Endang, Pak. Ini Pak Andre yang lumpuh.
juga Bu Samuel. Yeah. Ini Pak Handoko yang saat ini hari ini masuk rumah sakit mau operasi. Bu Sherly yang anaknya lumpuh sudah 33 tahun. Dan suaminya juga lumpuh. Dan anak Anggi yang masuk angkatan laut saat ini sedang tes. Minta bantuan doa. Yeah. Dari satelit. Iya, yeah, dari Elim. Ada bantuan doa Pak, yang pertama buat Ibu Endang yang tadi saya saksikan ketika dia kena PHK, jadi dia minta tolong bantu doa untuk pekerjaan yang lebih baik lagi. Kemudian buat Pak Petrus, ini jemaat yang di Cerme, dia ada niat untuk menjual rumah dan pekerjaan di tengah situasi seperti ini yang tidak menentu. Kemudian ada Ibu Sapuan, ini kesehatannya, penyakit tua, ya usia tua, jadi kesehatannya naik turun. Kemudian yang terakhir ada bantuan doa buat anak dari Pak Latif dan Bu Putri yang baru keluar dari rumah sakit. Ada kelainan di paru-parunya, masih bayi, masih umur 3-4 bulan. Jadi tolong bantu doa agar Tuhan jamah pemulihannya lebih sempurna lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, baik. Juga masuk melalui hotline telepon kami dari Pak Budiman yang ada di Bandung. Ya, beberapa waktu yang lalu kami juga mendoakan Pak Budiman dan beliau katakan Tuhan sudah tolong. Tetapi saat ini yang dia perlu adalah bagaimana dia juga mau menjual rumahnya, semoga secepatnya bisa terjual, dan juga anaknya supaya di dalam situasi seperti ini semangat belajarnya tidak menurun. Baik Bapak Ibu, sekali lagi sebelum kita akan berdoa untuk jemaat yang sudah mereka nyatakan dan hubungi kami, maka kembali kita akan naikkan satu pujian ini menjadi pengantar doa kita untuk sidang jemaat juga. Niatku suami milikku, ku serahkan pada Yang telah lalu.
Haleluya. Sungguh Bapa, tidak ada tujuan lain dari hidup kami. Waktu kami mempermuliakan Tuhan. Dan itu bukan hanya terjadi pada waktu kami dalam suasana yang baik, tetapi justru di saat-saat yang tidak baik, yang seperti ini, yang hari-hari ini kami hadapi. Kalau kami bisa mempermuliakan nama Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, maka disitulah arti hidup kami. Bahwa kami benar-benar menjadi kesaksian, bahwa kami benar-benar tercatat di dalam kitab kehidupan. Amen. Bahwa melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Bapa, inilah keberanian percaya kami. Bahwa pada saat-saat seperti ini, kami datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar doa kami. Karena tujuan daripada semuanya ini, Bapa, ini akan membawa kemuliaan bagi namamu. Ini menjadi kesaksian di dalam kehidupan kami. Kami datang kepada Tuhan untuk Bapak Budiman yang ada di Bandung. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupannya. Bagaimana dia merasakan kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, dalam beban-beban masalahnya, dia rindu Tuhan, Engkau campur tangan di dalam penjualan rumahnya. Dan juga Tuhan untuk anaknya, supaya dia mempunyai gairah semangat untuk belajar. Tuhan, ini hal-hal yang sulit hari-hari ini. Tapi kami percaya kepada siapa kami menggantungkan harapan kami, kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Endang. Engkau tahu Tuhan tanggung jawabnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kiranya Tuhan berikan pekerjaan, Tuhan berikan penghasilan yang cukup, sehingga apa saja yang dibuatnya berhasil. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Petrus, yang sekali lagi Tuhan, dia harus menjual rumahnya di dalam situasi yang seperti ini. Dan itu tidak mudah, tetapi kami percaya Tuhan sanggup menolong. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Sapuan. Dia sudah lanjut usia dan dia dalam kelemahan. Tuhan, kiranya Tuhan hiburkan dia dan berikan kekuatan untuk sanggup menghadapi sakit penyakit kelemahan tubuh ini, sehingga dia tetap ada di dalam sukacita Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Ratif, untuk Bu Putri, dan juga untuk anaknya. Tuhan, yang baru keluar dari rumah sakit, biar Tuhan pulihkan kesehatannya, sempurnakan. Sebab kami percaya Tuhan yang sudah bekerja, Tuhan akan melanjutkan sampai semuanya menjadi baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat di Elohim, untuk Pak Handoko, untuk Pak Samuel. Oh Tuhan, tolong Pak Handoko di dalam operasi-operasi yang harus dia hadapi dengan hernia dan katarak. Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu, dan Pak Handoko menjadi pulih di dalam kesehatannya. Untuk Ibu Shirley Tuhan, untuk anaknya yang sudah 33 tahun lumpuh sejak lahir, dan juga suaminya yang stroke hari ini. Oh Tuhan, ini beban yang berat sekali bagi seorang ibu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Dan kami percaya itu juga terjadi dalam kehidupan keluarga Ibu Shirley. Tuhan pulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka boleh menikmati kehidupan seperti biasanya. Kami berdoa Tuhan untuk Anggi. Dia sedang mempersiapkan diri untuk masuk di Tentara Nasional Indonesia sebagai Angkatan Laut. Tuhan, kiranya Tuhan tolong. Segala persyaratan, segala ujian, segala kriteria yang harus dia penuhi, itu semua berjalan dengan baik. Sehingga Anggi bisa memenuhi keinginannya, cita-citanya untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia sebagai Angkatan Laut. Kami terus berdoa Tuhan juga untuk Ibu Endang yang stroke dan Ibu Joko. Tuhan,
mereka juga mengalami sakit penyakit dengan kakinya. Kami berdoa Tuhan, kiranya semuanya Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kelumpuhan, sakit penyakit yang berkaitan dengan kaki yang sulit berjalan, baik itu persendian atau tulang-tulang atau otot-otot saraf, Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Dan hari ini Tuhan, dengan sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, mereka yang sudah berdoa, mereka yang sudah menghubungi kami, dan mereka yang sudah bergabung di dalam acara ini, Bapa, tidak ada seorang pun yang tidak mengalami masalah hari ini. Tapi kami percaya, apakah itu pekerjaan, apakah itu kesehatan, apakah itu keluarga rumah tangga, sekali lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, semuanya disediakan oleh Tuhan. Amen. Semuanya dijawab oleh Tuhan. Amen. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, kuasanya tetap sama. Alleluia. Namanya tetap sama. Amen. Kasihnya tetap sama. Amen. Baik dulu, kemarin, dan hari ini, untuk selama-lamanya. Alleluia. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya beban-beban masalah kehidupan hari-hari ini, Tuhan jamah, Tuhan jawab, sehingga mereka memiliki kesaksian di dalam kehidupannya. Alleluia. Untuk memberitakan, untuk menceritakan perbuatan. Amen. Tuhan yang baik dalam kehidupan mereka. Amen. Dan melalui semuanya itu, Alleluia, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan tangan-Mu di layar televisi, di gadget-Mu, di HP-Mu, dan Alleluia, apa yang kau pakai hari ini. Kita bersatu hati, kita melihat bagaimana perbuatan Tuhan ajaib akan terjadi dalam hidup. Amen. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajah-Nya Dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajah-Nya Dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan Amen. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Dan saya berharap Bapak Ibu masih tetap bersama kami untuk waktu-waktu yang akan datang. Amen. Dan sekali lagi saya ingatkan, apapun yang menjadi bebanmu, apapun yang menjadi masalahmu, kami dengan senang hati berbagi untuk membawa beban-beban itu ke hadapan Tuhan. Amen. Tuhan memberkati, sampai ketemu di HF Gembala yang berikutnya.